Hai, Assalamualaikum. Ramai orang yang tanya dalam Facebook, dalam Instagram, malah dalam program-program training yang Bro Amin buat. Mereka tanya, kenapa Iron Man? Kenapa bukan Wolverine? Kenapa bukan Deadpool? Atau Spider-Man? Ataupun Star Wars? Kenapa bukan Thor? Ghostbuster ke? Ataupun Thundercats? Ada sekurang-kurangnya 4 sebab. Pertama, sebab Bro Amin memang kaki komik. Yalah, daripada sekolah rendah lagi, memang Bro Amin suka kumpul komik. Tak kira lah Marvel ke, DC ke, Alam Perwira ke, Jejak Wira ke, Pedang Setiawan ke, Raja Rimba ke, Dragon Ball ke, Doraemon ke, semua ada. Dan bila dah besar, perangai kaki komik masih ada. Dan sebab kedua, kerana dalam ramai-ramai superhero, tak kira lah Superman ke, Spiderman ke, Captain America ke, Hulk ke, mereka semua kurang realistik. Tetapi yang paling realistik ialah Iron Man. Sebab apa? Kerana orang lain, kalau kita tengok Superman, superpower dia kerana dia datang dari planet Krypton. Bacalah mana-mana buku-buku tentang angkasa cakrawala. Ada tak planet nama Krypton? Tak ada. Jadi dia tak realistik. Spider-Man digigit oleh labah-labah radioaktif. Cuba kalau anda digigit oleh labah-labah radioaktif, bukan jadi superhero. Qalu inna lillah. Bye-bye. Meninggal dunia kita. Sebaliknya, Iron Man, superpower dia lebih realistik. Dia pergi kepada nombor 3. Apakah superpower Iron Man? Superpower Iron Man adalah kerana dia bijak. Nampak? Dan kenapa dia bijak? Sebab dia rajin belajar. Dia tekun, dia berusaha, dia gigih. Yang keempat, kerana dia kaya. Oleh kerana dia bijak menggunakan kekayaan dia pada jalan yang betul, maka gabung dua tu, maka lahirlah suit Iron Man. Dan itulah superpower dia. Kesimpulannya, kita tak salah untuk mencari kekayaan. Kita tak salah untuk mengumpul harta. Tak salah untuk ada duit banyak. Dengan syarat, kita menggunakan harta melalui kebijaksanaan kita, maka itulah superpower kita. Dan arti kata lain, semua orang boleh menjadi superhero. Dengan demikian, jom kita jadi orang yang bijak. Dan kalau kita kaya, kita gunakan kekayaan kita pada jalan yang betul. Alright, Avengers, assemble.